الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. The truth has arrived and falsehood shall perish. And by very nature, falsehood shall be crumbled and shall be destroyed. Kebenaran telah sampai, kebatilan akan hancur. Sesungguhnya kebatilan resminya akan juga hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sanghau. Satu gelas sabun dari ilai. Walaga walamudan sultamane arasang vendum. Meri bahayu satrikal, meri bahayu. Ek omkar sat kata, sat nam sri bahayu uruhe. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. Kita berjumpa pada pagi ini nak menyatakan hasrat Pakatan Rakyat that we are ever ready. Kita sebenarnya bersedia sungguh-sungguh untuk mentadbir negeri ini dan kita nak martabatkan negeri Perak ini sebagai negeri pakatan untuk rakyat. Are you ready for change? Yes, you are. Are you ready for change? Yes. Are you seriously ready for change? Yes. Alhamdulillah. Anytime. Ini kalilah. So, 2008 kita pilihan raya. Pasti pilihan tidak ada Pakatan Rakyat. In fact, we were never prepared at that time. We were only prepared to be we have a strong opposition in the Legislative Assembly. That was our intention at that time. Tapi hari ini selepas 4 tahun, 5 tahun, kita cukup bersedia. Maknanya bersedia untuk rakyat negeri Perak mengubah kerajaan baru. Betul tak? Betul. This is the best golden opportunity for all the rakyat. 11 bulan kita berpengalaman bagaimana untuk mentadbir walaupun dalam suasana tidak bersedia. Tapi Alhamdulillah, kita mempunyai sedikit kepakaran, pengalaman dan akhirnya kita melonjakkan negeri ini kepada satu tahap yang baik. Sehingga rakyat negeri Perak mengimpikan perubahan yang besar. Kerana kita dinafikan hak untuk mengurus negeri Perak sampai 4 tahun selepas ini. Tapi mana macam mana pun, rampasan kuasa negeri Perak memberikan ruangan kepada rakyat negeri Perak untuk terus mempertahankan hak rakyat, mempertahankan sistem demokrasi dan juga mempertahankan keadilan negeri ini. Maka saudara-saudara, hari ini akibat rampasan kuasa negeri Perak yang dibuat oleh UMNO Rasa Nasional dalam suasana yang ada hari ini menyebabkan bukan hanya rakyat Perak bangun dan sedar, seluruh rakyat Malaysia, Sabah, Sarawak juga bangun dan sedar untuk menolak Rasa Nasional. Jadi untuk itu, kita lakarkan hari ini satu kumpulan manifesto yang hanya kemampuan dalam konteks sebagai kerajaan negeri untuk diberikan semula kepada rakyat negeri Perak. Kita telah lama merindui, kita lama memimpikan satu suasana yang Perak ini akan menjadi balik ke tahap yang tertinggi sebagai negeri yang paling baik, negeri yang berwawasan, negeri yang terkaya. We were one of the richest state throughout the whole nation. Perak was the richest state in the whole nation. Tetapi sekarang ini kita jadi negeri yang ketiga yang miskin. Kenapa jadi begitu? Sebab 55 tahun kita telah membenarkan suatu bentuk pengurusan tata kelolaan yang tidak berdasar kepada kebenaran, yang tidak berdasar kepada keadilan dan kejujuran apa yang dikendaki oleh 2.4 rakyat di negara ini. Dan akhirnya sesuatu terbukti selepas rampasan kuasa. Sejumlah 112,546 ekar tanah rakyat negeri Perak diberikan kepada kroni-kroni Parti Nasional. Itu baru 4 tahun mereka menguruskan negeri. Sejumlah luasnya sebegitu diberikan kepada kroni. Satu tidak tanggungjawab. Sedangkan ramai negara rakyat-rakyat yang termiskin yang mohon 1 ekar tanah, memohon 2 ekar tanah, memohon 10 ekar tanah untuk mereka jadikan tapak untuk mereka buat rumah, dinafikan hak mereka. Maka Pakatan Rakyat 11 bulan mengakui kelemahan ini. Apakah kita mahu membenarkan suasana sedemikian masa akan datang? Maka Pakatan Rakyat menjanjikan saudara-saudara,
Bali, diberikan mandat untuk menguruskan negeri ini, kita akan masuk dan miskin tegak. Dengan menyatakan mana-mana rakyat negeri Perak yang isi pendapatan rumahnya kurang RM760 sebulan, maka bertanggungjawab kerajaan memperuntukkan 40 juta untuk menambah supaya mana-mana rakyat negeri Perak tak kisah kaum, latar belakang, agama, jantina, mereka berhak mendapat pendapatan RM760 sebulan. Kita nak memasukkan miskin kegagalan negara. Alhamdulillah, saudara-saudara, kita berikan mereka penggunaan air 20 meter kubik pertama dan mereka teruskan perkara yang baik. Dan kita berhasrat untuk meneruskan segala-galanya dasar yang baik yang telah kita diberhentikan 11 bulan, dan insya Allah kita akan teruskan dasar-dasar tersebut.